Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi Epic Man, teman-teman ya. Jadi di video ini kita bakalan untuk random pemenang giveaway yang 1000 koin, teman-teman ya. Yang giveaway-nya 2 atau 3 hari lalu ya, guys. Gue lupa ya. Nah, yang 1000 koin ini ya, kita random pemenangnya siapa yang menang gue top upin akunnya 1000 koin gratis. Wah, mantep kan guys ya. Makanya teman-teman yang kemarin gak ikutan, aduh sayang banget guys. 1000 koin itu gratis gue top upin ke akun kalian. Itu bisa buat gacha epic atau potway ya, atau derby nanti yang bakal muncul guys. Wah mantep guys. Nah tapi di video kali ini juga ada giveaway ya. Giveaway-nya itu adalah akun yang berisi Gevardiol teman-teman ya. Big time-nya ada Gevardiol. Kemudian banyak iconic dan juga banyak legendary. Di sini ada iconic CR, iconic Messi, ada di sini legendary Vigo, Gullit ya dan lain-lain guys ya. Ada Rummenigge juga. Di sini tiket kontraknya ada 12 ya. Nanti akunnya mungkin bakal gua kasih lihat lah. Pokoknya gua giveaway akun itu di video kali ini ya. Oke. Tapi sebelum syarat-syarat giveaway-nya, gua bakalan random dulu pemenang giveaway yang 1000 koin. Siapa yang beruntung gua top upin ya. Kita langsung start aja di sini, diacak-acak-acak-acak-acaknya di sini ya guys ya. Nah, di sini winner-nya A ya. Anjal 08 Jajal. Ngeri. Aduh, sayang banget coy. Coba aja guys ya, dia pakai apa namanya, pakai Instagram, karena kan salah satu syarat yang gue kasih tahu, jangan lupa komentar berkaitan dengan video tersebut, dan jangan lupa ada Instagram kalian, jangan lupa subscribe channel Mystery Jazz, jangan lupa like video tersebut, komentar, dan ada Instagram. Nah ini nggak ada si Jajal ini, Jalal ini. Kita ganti, berarti kita pick another lagi, diacak-acak ya, umpetin dulu. Nah ini siapa nih? Aing Macan ya, komennya apa? Menit 728 versi 2 ini lebih serem sekaligus miris sama Mumun karena jadi korban paksaan nikah. IG-nya kok titik nuge. Nah, komennya kayak gini. Mantep nih guys ya. Kan gue nyuruh komentar berkaitan dengan video tersebut atau ya detik berapa yang menurut kalian serem. Kemudian ada Instagram juga. Nah, bener dia. Instagramnya nggak pakai ad juga lagi. Wah, mantep nih ya. Jadi untuk si siapa nih namanya? Aing Macan ini. Dia adalah pemenang giveaway yang 1000 koin top up gratis 1000 koin ke akunnya. Nanti gua akan DM dia. Oke. Okay? Aing Macan nih, si Nuge ya, kok titik Nuge. Oke. Okay? Nah. Nah, di video kali ini ya di giveaway akun yang lumayan mantep guys ya, ada big time Gevardiol-nya belum diracik semua. Tiket kontrak di akun tersebut ada 12, kemudian ada legendary plus iconic banyak banget nih akun dari zaman-zaman namanya itu masih PES guys, belum eFootball Mobile, masih PES Mobile. Akunya udah lama banget. GP-nya ada 1,5 juta, teman-teman ya. Jadi masih mantep banget nih akunnya. Buat kalian semua, langsung aja ikutan giveaway ini. Gimana syaratnya, Bang? Klik di deskripsi, di situ ada link video Mystery Jazz ya, yang judulnya kalau nggak salah penelusuran di mobil bekas jenazah. Bekas mobil jenazah gitu, guys ya. Penelusuran serem tuh ya. Kemudian kalian tonton video tersebut sampai habis, subscribe channel tersebut, like video tersebut, komentar berkaitan dengan video tersebut atau yang menurut kalian detik mana paling serem dan kenapa. Kemudian kasih tahu Instagram kalian apa. Seperti si Nuge ini nih. Nuge ini guys ya. Mantep nih. Ya. Komentar berkaitan dengan video tersebut. Plus jangan lupa Instagram tanpa ad. Kalau pakai ad nggak bakal menang guys ya. Ya. Jadi yang di random itu adalah komentar di video tersebut. Bukan komentar di video ini. Ya. Bukan komentar di video gua ini. Tapi komentarnya di video di deskripsi tuh. Linknya di deskripsi. Di video Mystery Jazz, channel Mystery Jazz yang judulnya penelusuran di mobil bekas pengantar jenazah gitu guys ya. Oke, komentarnya di video tersebut. Komentar berkaitan dengan video tersebut. Like, jangan lupa subscribe juga karena yang belum like, belum subscribe ketahuan di analitik YouTube. Jangan lupa komentar dan juga kasih Instagram kalian. Kalau kalian pengen menang lebih besar, kesempatan menang lebih besar, ganti-ganti Gmail atau bikin Gmail baru yang banyak. Subscribe lagi, like lagi, kemudian tonton video tersebut lagi, kemudian komentar lagi, tapi harus berbeda. Jadi komentarnya tiap Gmail kalian harus beda-beda. Yang boleh sama cuma Instagramnya doang. Komentar harus berbeda. Kalau komentarnya sama gimana bang? Tidak akan menang, di random ulang karena ketahuan nanti guys ya. Oke? Paham ya guys ya? Klik di deskripsi, klik video yang judulnya penelusuran di bekas mobil jenazah, channel Mystery Jazz, di subscribe, di like, kemudian komentar berkaitan dengan video tersebut. Atau bagian mana paling serem, kemudian jangan lupa Instagram kalian tanpa ad, mantep. Kayak si Nuge ini guys, oke? Jadi seperti itu, ya. Sekarang kita akan bahas teman-teman ya. Ini yang mungkin paling kalian tunggu, ya. Kenapa? Karena ya di sini ya harga Mesir gila-gilaan guys. Kita langsung aja beralih ke converter ya, convert ya, kita convert ya. Oke guys, kalau kalian ingat 2 hari lalu gue bikin video ya, Mesir turun jauh banget.
dari awalnya aja ya guys ya. Awalnya 12.500. Ya kita top up 100 koin pakai pembayaran Mesir 12.500. Buat kalian nanya, "Bang, gimana sih cara ngerubah rupiah ke Mesir?" Gua udah bikin videonya, cek aja di channel ini ada, tulis aja di YouTube. Mengganti pembayaran ke Mesir spasi Kak Kennedy, nanti banyak tutorialnya, gue udah bikin videonya banyak tutorial ya. Nah sekarang mungkin kalian nanya ya, kita mulai dari awalnya 100 koin top up itu 12.500, sekarang ya, kemudian kemarin 2 hari lalu 10.100 lebih, sekarang hari ini kalau kalian top up koin pakai Mesir ya, top up yang 130 koin itu ya, itu harganya 19.99. Itu cuma 9.900. Ini guys ya, kalau kalian mau tahu, Mesir tiap hari turun guys. Wah gokil sih teman-teman, tiap hari turun ya. Bayangin guys, cuma 9.000 sekarang ya. Yang tadinya kan banyak orang yang bilang, ah nggak mungkin lah turun dari 10.000, paling maksimal 10.000. Ini udah nyentuh 9.000 Mesir guys ya. Wah makin gila ini Mesir guys. Kemudian kalau kita mau top up yang 550 koin ya, 550 koin 79.99 guys ya. 550 koin 79.99. Ini berapa duit sekarang guys ya? 39.000 guys. Gila coy, 39.000 dapat 550 koin guys. Kemarin guys ya, itu masih 40 ribuan lebih guys ya, 550 koin pakai Mesir masih 40 ribuan lebih. Sekarang udah 39.000 teman-teman. Wah, gokil sih Mesir nih guys ya. Makin hari makin murah guys ya. Sekarang kalau kita top up yang 1000 ya, 1040 koin itu kalau pakai Mesir itu harganya 149 ya. Harganya itu 149.99. Ini yang 1000 koin, teman-teman. 149.99. Nah, ini yang 1000 koin. 1000 koin itu sekarang 74.900, guys. Makin turun lagi, guys. Asal lu tahu guys, kalau pakai rupiah ya, kita bukan bayar pakai Mesir, pakai rupiah nih ya. Itu 1000 koin itu ya, kan kena pajak guys ya. Itu bisa hampir 200.000 guys harganya kalau pakai rupiah ya. Kan kena pajak soalnya rupiah. Kalau Mesir mah beh kagak guys. 74.000 dapat 1000 koin guys. Kemudian yang 2000 koin itu harganya 279 ya. Kalau kita top up yang 2000 koin 279.99, ini yang 2000 koin sekarang turun jadi berapa guys? 139.000. Aduh, gile coy. Kalau rupiah mah mahal kali guys yang 2000 koin, guys. Anjir, 139.000, guys. Wah, Mesir harganya makin gila, guys. Makin turun jauh, teman-teman. Wah, gila sih Mesir ya, guys ya. Sekarang kita coba yang 3.250 koin. Kalau kita mau top up 3.250 koin itu 419.99 EGP. Harganya jadi kalau di convert 209. Serius ini. 209 udah dapat 3.250 koin. 209.000 guys. Ah gila sih coy. Mantep banget coy. Sekarang kita coba yang 5.700 koin. Kalau kita mau top up yang 5.700 koin, itu kita harus ngeluarin 729.99. Ini berapa rupiah nih guys? Ini 364 rupiah udah dapat 5.700 koin. 364.000 coy. Gila murah banget coy. Sekarang yang 12.800 koin ya. Itu 1599.99. Ini yang top up 12.000 koin ya. Sudah menyentuh 799.000 guys. Tadinya 800.000 coy. Ini kalau pakai rupiah guys. Kalau pakai rupiah ya, kalau lu mau tahu 12.800 koin berapa sih Bang kalau pakai rupiah? Hampir 1.500.000 karena kena pajak guys ya. Kita kena pajak rupiah tuh ya guys ya. Jadi total-total bayarnya hampir 1.500.000. Tapi kalau pakai Mesir cuma 790.000 guys. Gila cok, udah makin turun. Kalau gak salah kemarin ya guys ya, kalau kalian mau tahu kemarin ya, 2 hari lalu gue bikin video ya, kita convert kan ya, Mesir 12.800 itu kalau 2 hari lalu itu 808.000. Ingat kan kalian, 2 hari lalu Mesir 12.000 koin 808.000. Hari ini ya 12.000 koin 799.000, udah makin turun jauh banget cok Mesir cok. Tiap hari turun ini guys, lama-lama bisa kayak Ghana ini guys ya. Dulu Ghana berapa sih? Hampir 6.000 ya. Ini lama-lama Mesir kalau turun terus kayak gini
Ini lama-lama turun-turun-turun terus kayak gini, kita bisa murah banget Mesir, guys. Gila sih ini, guys, ya. Lama-lama bisa kayak kan orang tiap hari turunnya dari yang 100 koin 12.500 sekarang udah nyentuh 9.000. 12.500 sekarang udah nyentuh 9.000, guys. Gila kan, coy? Mesir murah banget, guys, sekarang, guys, ya. Kacau sih. Oke, jadi mungkin itu aja untuk giveaway kali ini ya, guys. Jangan lupa ikutan giveaway-nya. Thanks for watching, see you next time. Bye-bye.